Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dulurku semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Oke, untuk sore kali ini di jam 5 lewat 48 ya. Bentar lagi jam 6 ya. Sore mendung, teman-teman. Cuacanya mendung di sini. Nah, ini kita mau cek sapi di kandangnya Lek Dul. Nah, seperti biasa nih kebunnya, insya Allah ini kebunnya dijadikan sekarang lahan kebun kangkung ya, di bawah dulunya kebun apa nih paya ya, sekarang paya tinggal beberapa pohon. Nah, sekarang di bawahnya tinggal ditanamin kangkung ya. Nah, ini rumputnya masya Allah tinggi-tinggi teman-teman. Ini udah musim hujan. Kita lihat sapinya seperti apa sekarang progres gemuknya. Nah, ini sepertinya belum dikasih makan teman ya, rumputnya masih dua tuh, satu dua di sana. Nah, ini masih kosong di sini, udah habis teman, sana ada rumputnya itu. Nah, ini udah ganjerung ya. Masya Allah, ini gemuknya besar banget rendangnya ini. Nah, itu. Nah, ini udah pada tiduran memang, udah pada kenyang. Seperti ini penampakannya sapinya. Nah, ini. Masya Allah, besar-besar teman ya. Nah, ini udah kasih makan teman, jadi udah kenyang, jadi pada nyerum atau pada rebahan teman ya. Ini rumputnya masih ada dua bongkok ini. Nah, ini satu sama ini. Nah, sekarang lagi musim hujan, jadi rumputnya melimpah teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, kolamnya juga penuh airnya. Nah, ini untuk minum sapinya ya. Nah, ini dari mana airnya? Dari sini ya, ya dari air hujan ya, dari sana teman-teman ya, jadi talang ya masuk ke situ kemudian ditampung di kolam ini. Oke, kita sebelah sini teman, pinggir. Nah, ini pupuknya melimpah insya Allah banyaknya. Melimpah teman, ini udah berapa bulan ya, dari bulan Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, ini Januari awal ya. Ke sekitar 4-5 bulanan teman-teman ya. Sapinya masya Allah sudah bulat-bulat pokoknya. Nah, jadi teman-teman yang mau kurban khususnya di area Balikpapan ya, bisa datang ke kandang sini ya, kandangnya Lek Dul ini. Ini sapinya sangat besar-besar sekali teman-teman, kepalanya lebar-lebar. Nah, itu juga sama. Oke, kita lewat sebelah sini, coba dari belakang bisa nggak ya, takutnya ganggu nanti ya. Coba kita dari belakang teman-teman. Dari sini aja ya, dari kelekongan aja. Nah, kelekongnya banyak ini. Udah sampai sini, udah sampai hampir mau sedada ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini penampakan sapi-sapinya kalau dari belakang. Oh, ini yang paling jumbo yang ini sama yang sampingnya teman-teman. Tuh, ini juga sama, sudah bulat-bulat pokongnya. Ini cuman ada 6 ekor saja teman-teman, tapi rumputnya masya Allah banyak ya. Nah, untuk pakan tambahannya, infonya ini ada ampas tahu teman-teman ya, ampas tahu untuk campuran minumnya atau comborannya, kemudian los hijauan ya, los rumput. Ini seperti ini penampakan sapinya. Oke. Nah, ini.
Ini lahan rumputnya juga nih, teman. Di sini juga ada yang di sawah. Ya. Ngagetin. Nah, ini seperti ini, teman. Tuh. Juga sama. Nah, ini lagi jerum. Oh, besar banget, teman, ya. Jerum aja besar banget tuh. Sangar ya. Besar. Oke. Ini sapi Bali. Ini dari Kupang kayaknya. Ini sapi awal dari Kupang. Nah, kita lihat lagi dari depan. Oke. Nah, nih. Ini tinggal rebahannya saja. Ya, karena udah kasih makan. Ini udah sore, soalnya udah mau jam 6. Berarti udah kasih makan sama leknya. Rumahnya jauh, teman, dari kandangnya ini, ya. Tapi di sini sempat aman karena sini rata-rata pelihara sapi, jadi insya Allah aman di sini ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, teman-teman, di kandangnya Lek Dul. Sekali lagi, teman-teman yang mau kurban, ya, ada hajat untuk kurban di tahun 2024 nanti ini, silakan bisa datang ke Gunung Binjai RT 14 Kecamatan Balikpapan Timur ya. Oh ya, kelurahannya Tritip, teman-teman. Nah, ini ya, khusus area Balikpapan. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.